Alhamdulillah, kembali menganalisis. Dan buat anda yang baru bersama kami, hari ini analisis membincangkan tentang LGBT, hak asasi ataupun suara majoriti. Dan saya mahu terus bertanyakan dengan Prof. Syam. Jika kita teliti, Prof, antara perkara utama yang dituntut oleh kelompok LGBT di seluruh dunia adalah pengiktirafan aktiviti seks, perkahwinan sesama jantina, membenarkan gay dan lesbian untuk berkhidmat dalam ketenteraan negara, anti-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan memperjuangkan undang-undang yang khusus untuk identiti dan ekspresi gender. Bagaimana pula di Malaysia, Prof? Apakah semua bentuk perjuangan ini boleh direalisasikan di negara kita? Saya fikir perbahasan-perbahasan dalam konteks badan bukan kerajaan. Dia sudah banyak yang dikeluarkan tuntutan-tuntutan sebegini. Dan sekarang ini dia semakin menyerlah di media-media sosial. Tapi sama ada dia boleh direalisasikan ataupun tidak tu bergantung pada tiga perkara. Kalau kita pertama dari segi asas perundangannya, adakah asas perundangan itu boleh membenarkan tuntutan seperti itu berlaku? Yang keduanya dari segi sosial dan agama serta budaya. Maknanya benarkah budaya kita boleh membenarkan itu? Yang ketiganya dari segi political will and political power or strength. Boleh atau tidak kuasa-kuasa politik ini membenarkan itu berlaku. Tapi kesemuanya adalah bergantung antara satu sama lain. Tapi kita jangan underestimate sebab movement ini sangat kuat dan sangat kukuh, gelombangnya sangat hebat di peringkat antarabangsa. Dan dia boleh menyerang mana-mana negara. Dan Ghazwatul Fikrah ini, pemikiran kita ini supaya dia mengubah cara kita melihat sesuatu perkara. Walaupun yang saya sebut tadi ia telah terbenam dalam masyarakat kita ini, tetapi kita jangan ambil leka kerana dia boleh terbungkah, boleh terkeluar daripada bumi kita ini kan. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab kalau ikut pengalaman negara barat sekalipun, perbuatan sodomi ni atau homoseksual ni adalah suatu yang dilarang dan hukumannya bahkan mati. Di barat tu? Di barat itu dibunuh sebab mereka menggunakan undang-undang Kristianiti. Dan kemudiannya kalau tahun 1950-an berlakunya satu perang perbincangan antara Hart and Devlin, Wolfenden Report contohnya, membezakan membahaskan tentang sama ada homoseksualiti ini boleh ataupun tidak, dan mereka membahaskan dari segi kemoralan. Dan kemudian sodomi ini dihukum dengan hanya hukuman penjara, dan kemudian ianya dihalalkan oleh perundangan. Jadi movement itu berlaku. Dan contoh di Amerika Syarikat sekalipun, sebelum ini mereka tidak menerima perkahwinan sejenis, tetapi bermula tahun 2015, keputusan mahkamah menyatakan undang-undang yang menyekat perkahwinan sejenis itu adalah bercanggah dengan kebebasan. Jadi kita tidak boleh main ringan. Dan kita kena berterusan menyatakan kemungkaran. Dan kita berterusan bukan untuk menghukum semata-mata, tetapi untuk membaik pulih kemoralan, membaik pulih mangsa atau siapa saja yang menghadapi permasalahan tersebut. Tapi pada saya, tidak sekali-kali kita boleh membenarkannya. To legalize it under our law, saya fikir tidak boleh sekali-kali kita begitu. Tapi jangan ambil leka dan jangan ambil mudah. Apa yang dibimbangkan, Prof, adalah normalisasi. Menghilangkan trauma tu, menghilangkan stigma tu. Itu satu proses. Kepada doktor, dalam artikel 8 Perlembagaan Persekutuan, setiap warga negara wajib dapat keadilan dan tidak boleh disakiti dan ditindas. Ini termasuk komuniti LGBT, doktor. Cuma persoalan saya, doktor, adakah selama ini hak asasi golongan LGBT terhadap pendidikan, penjagaan kesihatan dan peluang pekerjaan diganggu gugat? Setakat ini setahu saya lah, tiada lagi kes yang golongan LGBT dibuang negara atau diharamkan mencari rezeki. Banyak juga golongan LGBT berjaya mencari pendapatan di negara ini dan perniagaan mereka juga untung berlipat ganda. Jadi saya bertanya dengan doktor, doktor sering berhadapan dengan mereka, dengan golongan ini. Adakah mereka sering meluahkan pada doktor yang mereka ini didiskriminasi? Jika ada, bentuk diskriminasi bagaimana rakyat Malaysia buat pada mereka? Kalau Chef Inas kata datang berjumpa saya sebagai klien, ya, sebab saya practice counselling, kalau mereka datang berjumpa sebagai klien itu, diskriminasi yang berlaku, yang mereka rasakan itu adalah keluarga tidak dapat menerima mereka.